Dua yang satu tahun belajar di sini, anaknya hafal 2 juz Al-Qur'an dari ini, luar biasa. Kenapa saya katakan demikian? Orang tuanya selalu memberikan motivasi dan pengajaran kepada anaknya. Anak TK tahun ini yang puncak gratisnya, ada satu orang siswa yang hafal 2 juz Al-Qur'an dari ini. Dan kami mengucapkan jazakumullah peristimewa buat bagi murid yang telah menyukseskan menjadi tangkai dari kedua dunia itu sendiri. Karena program kita satu juz Al-Quran Al-Karim, dan anak ini bisa mencapai 2 juz Al-Quran Al-Karim tahun ini. Artinya dia belajar hanya 1 tahun. Bukan berarti kami mengucapkan bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain, bukan berarti tidak mempunyai sehingga masyarakat nyaman, bahagia dan sentosa dinikmati oleh lahirnya pemimpin-pemimpin apa Al-Quran sesuai dengan tema yang kita konsep ini kami gabungkan. Tema ini bukan kami pribadi yang mencari. Mungkin sudah kita tutup pendaftaran dakwah Al-Quran yang kita mencari dari luar 20 orang, dan alhamdulillah sudah mendaftar sebanyak 19 orang siswa baik dari SD yang ada di Bangkinang kota ini. Karena kita mempunyai program pada bulan puasa, kita tidak libur bulan puasa selama 10 hari Ramadan, tetap kita jalankan kembali kepada wali murid. Mari bersama kita bangun kedua tuna untuk mencetak pemimpin masa depan cinta Al-Quran. Kepada moderator tolong dibagikan stiker, ada doa berbuka puasa, ada stiker radio kedua tuna, dan juga ada stiker voucher. Ini kami memberikan motivasi kepada bapak-bapak memberikan stiker ini. Bukan harga stiker itu sekian, tidak. Kami mengharapkan untuk pembangunan atau proses dakwah Al-Quran insyaallah pada bulan Ramadan yang kita lakukan. Kemudian kita pasangkan kendali. Minta tolong kepada Muminah, medali langsung kita pasangkan buat anak-anak kita. Kemudian kami mohon maaf, medali ini terbuat angkatan kelima. Karena kami sudah mikir-mikir jika ada pendaftaran tahun ini. Ini berbekal penampilan dari tahun-tahun sebelumnya. Karena tahun sebelumnya tidak ada medali. Mudah-mudahan tahun nanti yang belum terpanggil tetap akan kami panggil. Supaya tidak bersedih hati, anak-anak yang mengulang maju juga ke atas pentas. Supaya tidak bersedih hati, kami panggil yang mengulang tahun ini, Syarifah Atia Amba, naik ke atas pentas. Syarifah Ataya Amba, Sadat Nasuha Isman, Zafar, Faris Rifki Waldan, Faris Allah Faisal. Jadi supaya kendalik semuanya, kalau tidak nangis nanti. Jadi harap bagi yang sudah dimaklumi saja. Karena kalau tidak dipanggil semuanya, tidak dikalukan semuanya, anak-anak kita akan berkecil lagi. Ya, tulisannya dilihatkan ke depan. Nah, ini tulisannya dilihatkan ke depan. Ini kita kalukan kendali. Bapak dan Ibu, ini
kita bisa menanamkan kata-kata tahun ini adalah hafal satu juz Al-Quran. Dan ada beberapa orang anak yang hafal dengan juz. Jadi kami berharap seharap ini. Setelah tamat dari dua tengah hafalan tahun. Insyaallah ada PCD-nya nanti di room yang akan dimuliakan. PCD-nya insyaallah ada nanti di PCD-nya dibuktikan insyaallah utara. Karena kita asisten ini nanti insyaallah utara. Mudah-mudahan insyaallah akan dibagikan nanti insyaallah utara. Yang perempuan yang berbelakang sikit loh. Yang perempuan yang berbelakang sikit loh. Ya, asal mundur lagi. Kapan buat mundur lagi? Apa-apa dari ibu mohon kapan? Anak saya lagi tolong yang akan berdiri. Kapan buat betul? Nanti kali-kali dapat mundur diri. Yang perempuan silakan untuk keluar. Saya ini tolong anak-anak lagi berdiri di WhatsApp atau di WhatsApp. Di WhatsApp. Ya. Belakang yang di belakang taruh belakang lagi gitu. Taruh belakangnya supaya sapnya bagus gitu. Oke, okay. Kemudian laki-laki tidak ke belakang semuanya. Supaya perempuan maju ke depan. Laki-laki ke belakang. Laki-laki supaya ke belakang semuanya. Anak usah. Yang di depan duduk semuanya. Belum. Oke. Okay. Kasih tasnya satu-satu gitu. Anak SD sabar. Nanti dipanggil juga anak SD. Setelah ini pembacaan juara nanti kita tampilkan tapak suci kedua tunai. Langsung bagikan tasnya gitu supaya emang waktu bisa gitu. Nanti kita bacakan urusan juara lagi gitu. Nah, dibagikan ini. Ini tasnya diisi nanti. Anak SD sabar. Anak SD sabar. Kasih tasnya semua ini. Biarkan yang akan ikut buat penyanyinya. Jangan sama tulisannya dilihatkan sama ibunya. Oh, cantik. Tulisannya dilihatkan dipotong sama ibu sama ayahnya. Ya, dilihatkan semua bu. Semuanya. Anak SD sebab.
tangga nanti pas mata tangga jauh mata wadah sekarang alhamdulillah juga jadi setidaknya tidaknya dimiliki itu jadi amplonnya nanti ada di sini. Untuk